Tanggal 1 Agustus 2024, Syahrini merayakan ulang tahun ke-44. Syahrini pun mengunggah beberapa foto di hari ulang tahunnya. Syahrini juga mengabarkan kalau dia melahirkan anak pertamanya di hari ulang tahunnya itu. Kehadiran anak pertama menjadi hal yang dinantikan sejak pernikahan Syahrini, Reino Barak di tahun 2019 lalu. Kehamilan Syahrini di usianya yang kini genap 43 tahun ternyata merupakan kali ketiganya berbadan dua. Aisyarani adik Syahrini mengungkapkan bahwa sang kakak sebelumnya pernah dua kali hamil. Cobaan kegagalan memiliki buah hati kembali menerpa rumah tangga Syahrini dan Reino Barak pada 2020 lalu. Kala itu, kepadatan aktivitas disebut menjadi penyebab Syahrini harus keguguran untuk kali kedua. Pada tahun 2022, berhembus kabar bahwa Syahrini melakukan program bayi tabung di Singapura. Syahrini memang tak secara gamblang menyatakan ikut program bayi tabung, namun ia memang menjalani sebuah program hamil. Syahrini kembali diberi rezeki kehamilan pada tahun 2024 ini. Kehamilan Syahrini dianggap sebagai buah kesabarannya yang selalu diam di tengah badai komentar miring netizen di media sosial.